Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku. How are you guys? Gimana nih kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua di luar sana baik-baik aja. So far, gue udah bikin episode Hormat tuh 130 episode lebih. Dan gak sedikit, penampakan-penampakan itu terekam di kuburan. Tapi gue belum pernah nih bikin episode khusus yang ngebahas tentang penampakan-penampakan super creepy yang terekam di kuburan. So gak usah lama-lama, kita langsung mulai aja videonya. Ada seorang ghost hunter dari Meksiko yang datang dan eksplor ke sebuah kuburan di mana kuburan itu terkenal dengan mitos sesosok yang bernama Lady in White atau gadis berbaju putih. Doi datang ke situ tengah malam dan sendirian. Doi coba buat muter-muter di dalam kuburan itu cukup lama dan doi manggil-manggil sosok yang tadi. Awalnya doi itu sama sekali nggak nemuin ada yang aneh di kuburan itu. Tapi abis beberapa menit doi jalan di tengah-tengah kuburan, tiba-tiba kayak ada sebuah bayangan yang terekam di kameranya. La madre, ¿qué es eso? La madre, ay, que me quedo. Dios, 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 Dios. Hola. Amigo. Puta madre. Hola. Ada sebuah bayangan hitam yang lewat cepat banget dan si Ramses ini sadar sama penampakan itu. Doi coba buat kejar sosok yang tadi, tapi udah ngilang. Doi lanjut buat muter-muter di dalam situ, tapi doi sama sekali nggak nemuin lagi sosok yang tadi. Abis itu, doi ini juga sempat ngelakuin sesi EVP. Dan di situ kedengeran berkali-kali device-nya ngomong largate dalam bahasa Meksiko, yang artinya keluar. Seolah-olah sosok ini kayak nggak suka sama kehadiran YouTuber ini dan nyuruh doi buat keluar dari situ. Dan pas doi udah mau udahan buat bikin konten di dalam kuburan itu, doi malah nggak sengaja ngerekam ada sebuah penampakan di kejauhan. Creo que se quedó un poco más adelante de aquí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡A la verga! ¡Ay, no, 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 no! ¡Cristo me acompaña! ¡Manifiéstate, maldita bruja! ¡A la madre! Manifiéstate, no seas cobarde. No te tengo miedo. ¡A la madre! Ada sosok berwarna putih yang muncul di ujung jalan di kejauhan. Di video yang pertama itu sosoknya nggak terlalu jelas karena Ramses ini kaget dan kameranya jadi shaky banget. Tapi kalau gua slow mo videonya, di situ kelihatan ada sosok berwarna putih yang cukup jauh. Tapi di video yang kedua, kalau gua zoom videonya, di situ kelihatan jelas banget kalau ada sebuah kepala yang tiba-tiba nongol dari balik pohon dan kayak ngintip ke arah kamera si YouTuber ini. Dan abis kejadian itu, si Ramses ini langsung cabut dan buru-buru keluar dari kuburan itu. Ngintip. So, video yang kedua ini pendek banget. Video ini pertama kali itu di-share sama seorang pengguna TikTok yang lagi ziarah ke kuburan. Doi cerita kalau doi itu awalnya iseng buat ngerekam suasana kuburan itu di siang hari pas doi lagi ziarah. Tapi tanpa doi sadari ada sosok yang terekam di videonya. Sampai doi pulang ke rumah dan doi lihat lagi rekaman video yang tadi, doi baru sadar kalau selama doi ada di situ ternyata doi nggak sendirian. Ada sebuah kepala yang ngintip dari balik batu nisan dan kayak ngelihat ke arah kamera TikTokers ini. Seolah sosok itu tuh kayak sadar banget kalau kerekam di kamera. TikTokers ini shock pas baru tahu kalau ternyata di videonya tuh ada sebuah penampakan. Awalnya doi masih positive thinking dan mikir kalau bisa jadi yang tadi itu cuman bocil yang iseng ngeprank dia. Tapi karena doi gak yakin, doi itu share video yang tadi ke akun TikToknya. Buat nanya ke followersnya kira-kira yang tadi itu apaan. Videonya masuk FYP dan langsung viral, dan banyak yang lebih percaya kalau sosok yang tadi itu bukan bocil. Karena kalau di zoom, mukanya tuh bener-bener pucat banget, kayak bukan orang.
Next video yang berikutnya ini bukan diambil di kuburan, tapi di sebuah rumah yang konon dibangun di atas tanah bekas areal pemakaman. Dan rumah itu terkenal sangat angker. Bahkan penghuni sebelumnya sampai keluar dari rumah itu buru-buru dan ninggalin barang-barangnya gitu aja. Konon pas rumah itu dibangun, katanya masih ada beberapa kuburan yang belum dipindah di bawah bangunan rumah itu. Dan ada seorang ghost hunter Korea bernama Siwon, doi coba buat bikin konten di dalam rumah itu, doi masuk dan explore di situ. Coba buat muter-muter di situ dan komunikasi sama penghuni di dalam rumah itu, tapi sama sekali nggak ada apa-apa. Sampai momen dimana doi ini coba buat pakai aplikasi bernama Snow. Jadi aplikasi ini tuh mirip kayak aplikasi Snapchat. Ada filter-filter yang bisa dipakai ke orang. Yes, ke orang. Jadi filternya itu nggak bakal nongol kalau nggak ada wajah yang terdeteksi sama aplikasi ini. Tapi di video ini tuh ada yang aneh, guys. Berkali-kali filter yang tadi tuh bisa nongol dan terekam di kamera Siwon. Padahal di video yang tadi tuh sama sekali nggak ada wajah atau kepala yang terdeteksi sama aplikasi itu. Kalau dilihat dari kemunculannya, seolah sosoknya itu kayak deket banget sama YouTuber ini. So, gimana menurut kalian? Apakah yang tadi itu cuma glitch atau error dari aplikasi Snow ini? Atau emang bener kalau filter-filter yang ada di aplikasi kayak begituan tuh bisa dipakai buat mendeteksi hantu? Komen di bawah. Video ini berasal dari rekaman kamera CCTV yang lokasinya itu persis ada di sebelah kuburan. Suatu hari pas malam-malam tiba-tiba, pemilik rumah ini tuh ngedengar ada suara kayak orang-orang yang lagi ngobrol di sebelah rumahnya. Tapi pas mereka coba buat ngecek dan ngeliat ke arah kuburan itu dari jendela rumahnya, di situ sama sekali nggak ada orang dan nggak ada siapapun. Tapi mereka masih ngerasa kalau suaranya tuh kedengeran cukup jelas. Besok paginya mereka coba buat ngecek rekaman kamera CCTV rumahnya yang mengarah ke kuburan itu. Dan ada sebuah fenomena yang aneh banget. Jujur ya, gue tuh sama sekali gak percaya sama penampakan-penampakan yang bentukannya tuh kayak cuman orbs atau cuman light leaks atau kayak cuman seberkas cahaya gitu, guys. Karena menurut gue kayak begituan tuh gampang banget buat dimanipulasi dan kemungkinan besar fake. Tapi di video yang tadi, bentuk cahayanya tuh aneh banget, guys. Coba deh kalian perhatiin. Kalau misalkan yang tadi itu cuman lampu taman atau lampu yang ada di kuburan buat penerangan, pastinya gak mungkin gerak-gerak. Seolah cahaya yang tadi tuh kayak ada banyak dan siluetnya tuh kayak lonjong, guys. Kayak orang yang lagi ngerumpi. Orang ini juga percaya kalau sosok-sosok itu yang nyebabin suara-suara kayak orang ngobrol di sebelah rumahnya semalam. So, ada seorang ghost hunter yang cukup populer bernama Franco. Doi banyak banget explore ke tempat-tempat angker dan doi ini hampir selalu sendirian. Di salah satu videonya, doi explore dan masuk ke sebuah kuburan bernama Chapel of Peace. Dan gak lama setelah doi masuk ke dalam situ, tiba-tiba ada sebuah kejadian yang aneh banget. I'm gonna make my way back to the room just doesn't that look like a shadow? Look at the door. That literally looks like a shadow. That's like the reflection of the other side of this wall. That is...
Oh my God. I'm sorry, I have to stop saying that. But holy crap. But literally the shadow was coming from this door. Like it was reflecting this wall. It was literally reflecting this wall. Oh my God. I'm just so freaked out by that. But literally there was like that. Just pay attention to this, because I don't even know how to explain this. This is like a lot of math. Look at this door, but not the door. The reflection. You see that reflection there of the tombs? Those are these tombs here. Okay? And it was literally right freaking here. Ada sebuah refleksi bayangan hitam yang kelihatan jelas banget di kaca pintu. Awalnya sih, kalau dilihat, di video itu bayangannya nggak terlalu jelas. Tapi nggak lama kemudian bayangan itu gerak, guys. Nah, di sini gue baru ngeh bayangan yang dimaksud sama si Franco ini. Dan si Franco ini yakin banget kalau bayangan hitam itu adalah refleksi dari sesuatu yang berdiri di depan tembok kuburan. Padahal pas Doi coba buat kejar di situ sama sekali, nggak ada orang, nggak ada siapapun. Nah, Doi ini lanjut buat eksplor di kuburan itu lama banget, bahkan sampai jam 4 subuh, guys. Pas Doi udah mau closing videonya dan mau pulang cabut keluar dari kuburan itu, justru di momen ini ada kejadian yang lebih creepy. It's already gonna be 4 in the morning, and I gotta get some sleep. Because tomorrow is my last... Hello? Okay, stop. Oh my God. Lord be with me. What just happened? Oh my God. Ada sebuah kursi yang tiba-tiba bisa geser sendiri di belakang Franco. Dan kejadian itu bukan cuma sekali, tapi dua kali. Kejadian itu terekam jelas banget di kamera Franco, dan di sini menurut gua ada yang aneh ya. Pas si Franco ini bilang, okay, stop. Tiba-tiba kursinya itu bisa langsung berhenti bergerak. Seolah sosok yang gerakin kursi yang tadi, itu kayak bisa berkomunikasi sama si Franco ini. So, dari video ini gua bisa belajar nih. Mungkin kalau misalkan kalian yang demen digangguin sama sosok-sosok yang ada di sekitar kalian, kalian bisa coba trik dari si Franco ini. Mungkin bisa jadi sosok yang sering gangguin kalian itu jadi berhenti buat gangguin kalian. Oke guys, that's it untuk video kali ini. Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat subscribe dan nyalain lonceng supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya. Bye-bye.